Halo guys, jumpa lagi di channel The Bagus. Hari ini kami mau coba vaksin booster. Karena memang faktanya sampai detik ini kami belum vaksin booster. Vaksin yang pertama dan kedua sudah, saya dan Bunda. Plus juga Freya belum vaksin COVID yang pertama kali. Jadi itu juga alasannya kenapa kami tidak membuat video dalam sebulan terakhir. Karena peraturan baru dari pemerintah, semua pusat perbelanjaan, mall, pusat hiburan, dan pusat wisata itu pengunjungnya minimal harus sudah vaksin booster yang pertama. Anak-anak 6-12 tahun juga wajib vaksin COVID-19. Nah, Freya sudah jalan 7 tahun, 6 ke 7, saatnya Freya vaksin. Kita lagi ada di Mall Arta Gading. Kita coba vaksin di sini ya dia. Oi. Vaksin oke, berani dong. Oh, berani. Kayak gigi semut. Semut kecil. Kecil ini, kecil. Oke. Mana vaksin sentra vaksinasi di Mall Arta Gading ini di lantai 3. Jadi kita coba tanya satpam, dia bilang suruh naik lantai 3 atau naik lift juga bisa. Eskalator aja kali ya. Apa-apa, ibu dia juga suntik. Biar bisa masuk umum, oke? Oke, jatuh. Jatuh. Yo. Maaf ya. Cek dulu di screen dulu, dipijit-pijit. Ibu, adiknya seminggu terakhir ini minggu ini enggak? Kemarin sih sempat pilek, tapi udah. Udah lama ya? Seminggu lalu? Dua minggu lalu. Oh, 2 minggu lalu. Iya, barengan. Kapan? 2021 ya? Ada yang punya sih, Bu? Umur berapa? 50 dulu. Freya dulu kali ya, Bun ya? Iya. Kayak gigi semut beneran, ayah nggak bohong. Ayah nggak bohong. Kayak gigi semut tuh. Tarik napasnya. Ya gitu doang. Ih hebat. Ih enggak apa-apa. Udah selesai. Ih hebat. Oke, makasih. Ih hebat loh. Itu doang kan? Enggak apa-apa. Pegel ya? Kebas ya?
Tangannya kebas ya? Hebat loh Freya. Cuma gitu doang udah. Nanti vaksinnya nanti 3 bulan lagi ya? Apa 4 bulan lagi ya? Sebulan. Ya, sebulan yang kedua. Karena biar bisa masuk mall, Dek. Kalau enggak ini kita enggak bisa masuk mall, oke? Okay? Hebat kan? Okay. Hebat dong. Ya gitu. Itu gede, enggak lah, kayak gigit semut kecil. Nah, ya sebenarnya saya juga takut jarum suntik, cuma setelah 3 kali vaksin ini memang suntik vaksin ya cuma gitu doang, sedikit cut, abis itu udah selesai, oke? Okay? Hebat dong Freya dong, sekarang? Ya kan? Keren dong. Keren, nah nanti abis ini kita mau cari makan dulu, mumpung kita di dalam mall kan? Kita boleh masuk, kita cari makan. Ini kenapa exposure-nya berubah-berubah biasa di HP ini. Sekarang kita mau cari makan dulu, terus mungkin lihat sebentar, abis itu kita pulang istirahat. Alhamdulillah kita udah vaksin, udah sukses vaksin. Tadi saya, Bunda dan Freya udah sukses vaksin. Freya juga hebat ya, tidak nangis. Terus pesan dari kami, jangan lupa vaksin, karena pandemi COVID itu masih ada. Dengan kalian vaksin itu, kalian ikut membantu untuk melawan pandemi COVID-19. Oke, terima kasih telah menonton sekali lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya tetap di channel The Bagus. Dadah.